Sebuah video menunjukkan momen tentara Rusia mengacungkan jari tengah ke drone Ukraina yang memotret aktivitas mereka. Hal ini dilakukan saat sebelum pasukan Ukraina menjatuhkan granat ke tank yang berada di sebelah pasukan Rusia. Dikutip dari Mirror.uk, rekaman dramatis tersebut terekam jelas dalam drone milik Ukraina. Ledakan tersebut terlihat mengubah tank menjadi puing yang terbakar hebat dan tak bersisa. Dalam rekaman yang dirilis pasukan Ukraina, pesawat tak berawak tersebut melakukan serangan terhadap APC BTR-82A Rusia yang disembunyikan di sisi gedung. Setidaknya ada 6 tentara Rusia yang berkumpul di sekitar kendaraan dengan seorang dari mereka melihat ke atas. Saat itu pasukan Rusia sudah melihat adanya drone Ukraina sedang memantau. Saat itulah pasukan tersebut menjulurkan jari tengahnya ke pesawat tanpa awak itu. Drone tersebut akhirnya melepaskan granat ke tangki dan menyebabkan api membesar. Dilaporkan Ukraina, Vladimir Putin saat ini telah kehilangan 30.000 tentara, 1.330 tank, 207 pesawat, dan 174 helikopter selama perang menurut pejabat Ukraina. Meskipun kerugian besar dan upaya mereka untuk merebut Kiev digagalkan, pasukan Putin telah membuat kemajuan di wilayah Donbas Timur. Rusia berpotensi menambah jutaan tentara lagi setelah Putin membatalkan batas usia mereka yang dapat dipanggil untuk berperang di Ukraina. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!